สวัสดีค่ะ Halo. Aku lagi nonton, ini telat banget sih. Aku baru nonton Crazy Rich Asians sekarang. Padahal dari tahun 2018 sudah ada. Kak Asil, halo. Enggak. Mukanya enggak bete. Aku tadi baru bangun jam 2. Jadi aku nggak tidur siang lagi. Saya aku udah bangun siang. Hai Kak Gil. Kak Taufik, hello. Kak Chris. Kak San. Halo, apa tuh? Wow, welcome Kak Angel Vega. Aku baru bangun jam 2, terus aku senang sekali hari ini guys, karena hari ini gak ada orang di rumah. Maaf ya, nge-lag tadi. Happy birthday, Kak C. C. Bener kan? Ya gila. Kemarin kan aku kan tahu Peyah ulang tahun kan. Bener kan ngomongnya Peyah. Terus aku kan emang sering DM-an, cuman kayak aku waktu itu pertama kali DM gitu aku cuma bilang hai kan. Terus dia jawab aku kayak hi, you are from JKT48, right? Terus aku jawab, ya pokoknya aku jawab lah ya gitu. Habis itu udah ngobrol, terus aku kayak bilang senang banget ternyata dibales, aku bilang gitu kan. Terus kata dia iya, nice to meet you gitu kan. Oke, udah. Habis itu pas kemarin dia kena, terus apa lagi ya? Oh, terus aku ngucapin selamat juga gara-gara yang dia kepilih telat sih, yang Sayonara Crawl itu loh. Aku ucapin selamat juga kan, nah terus dibalas lagi. Terus pas apa ya, kena covid tuh, aku juga nge-DM lagi. Aku nge-DM lagi kayak aku GWS-in dia gitu kan. Terus dia balas lagi. Habis itu kemarin dia nonton, aku ucapin lagi. Ternyata dia balas. Jadi kan kalau misalnya emang udah sekali DM-an itu pasti masuknya ke DM, langsung ke message gitu kan, bukan ke request lagi. Jadi ya gitu, kalian iri ya? Pasti mereka merasa iri. Karena aku lagi nonton Crazy Rich Asians. Jadi kan hari ini pada pergi di rumah aku, terus aku kayak seneng gitu. Yes, akhirnya me time. Jadi tadi aku bangun jam 2, aku mandi, aku makan. Habis itu aku nonton. Jadi kalian udah makan, udah mandi. Iri kan? Gila sih. Kayak dia cantik banget sih. Terus dia tuh senternya yang 3 ya di BNK. Kemarin pas handshake dia dirayain malah dilihatnya dicomot. Dia tuh lucu banget. Aku suka nontonin fancamnya kayak lucu banget. Cantik. Aku baru pertama kali nonton ini nih, Crazy Rich Asian. Kalian udah ada yang nonton belum? Spoiler dong. BNK itu aku nge-follow Min ya namanya. Min atau ya tulisannya Min atau Mean sih. Min kan, bener kan Min bacanya. Min, Peya sama itu doang sih. Waktu itu aku sempat follow Pancake. Terus tadi aku baca DM
Masa katanya aku mirip Pem-Pem? Cilia nonton KKN? Enggak, aku belum nonton nih. Tapi Kak Ola sama kamu tuh ajak aku nonton. Aku gak tau nonton... tapi nonton apa? Lihat deh. Cilia, hari ini aku ulta. Happy birthday, Kak Sylvia. Ulang tahun yang keberapa? Make a wish dong. Bukan, ada BNK Min aja. Siapa nih? Osi kamu di BNK kali ya? Ya osi aku Kak Matthew! Osi aku Kak Matthew. Nggak, maksudnya aku lagi manggil Kak Matthew. Osi aku di BNK itu apa ya? Kenapa sih pada manggilnya coach, coach? Emang mirip apa sama aku? Masa aku dimiripin gitu? Udah nonton Doctor Strange. Bukan, yang coret adik aku. Adik aku masih kecil, jadi suka ya gitulah coret-coret. Aduh, udah pakai wallpaper. Aku sambil nonton tau. Kayak aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini kan untuk me time, jadi aku nonton aja apa ya? Nonton apa ya? Terus aku belum pernah nonton Crazy Rich, jadi aku mau coba deh. Nonton. Dia menonton. Makasih KMU. Aku udah makan kok tadi jam 2. Cilia 27 aku lupa. 19. Oh my god, seumuran sama aku. Cilia HBD. Aku belum ulang tahun. Kak Matthew, Coach Lia, aku ulang tahun ke-99. Enak banget Kak Matthew di Osi Lia. Enggak, maksudnya tadi aku lagi mau ngomongin yang BNK. Osi aku Pea Wardana, itu Maka Freya ya. Sebutkan Osimu sih. Iya, maksudnya ada yang ngomong aku mirip Pem-Pem. Aku tau Pem-Pem. Ini tau Janice gak sih? Janice BNK ya? Oh my god. Ada yang bilang itu juga mirip. Kenapa ya? Banyak banget yang mirip aku. Masa ada yang bilang Celia miripnya? Enggak. Kamu mirip si aku. Halo. Nonton showroom sambil kerokan. Sakit ya kak? Masuk angin. Aku suka telur dadar sih. Kalian tau lagu telur dadar gak sih? Aku tuh sempet puterin gitu di showroom. Kamu iya, kamu nggak ada kegiatan, nggak ada. Dia kok nggak pernah in frame adiknya. Adik aku itu, aku tuh kalau showroom pasti pas lagi sendirian di rumah biar nggak berisik, atau enggak kalau misalnya emang lagi ada orang di rumah, aku di kamar aku di atas. Cuman gitu, suka nge-lag. Jadi adek aku kalau misalnya aku showroom pasti dia nggak di rumah, dia lagi main ke rumah kungkung aku. Terus waktu itu aku sempat ajakin, tau dek kamu mau gak ini showroom sama Cece? Showroom katanya nggak mau dia. Iya emang nih Kak Matthew kemarin ngadmin ya lah, aku kira itu Kak Bagas tau. Kakaknya aku nggak SNM, aku belum dapat SNM. Sebentar lagi, oke? Okay? Hai Kak Zizi. Enggak, Kak Brenda. Apa Kak Cilia suka film horor? Enggak, aku gak berani film horor. Tapi kakak ini tuh katanya gak serem ya? Jadi aku oke-oke aja nonton. Soalnya, aku kalau film horornya tergantung dulu siapa. Kalau misalnya kayak film Indonesia, oh, saya tidak berani. Karena hantunya itu kan di Indonesia ya. Deket berarti. Kalau kayak film western gitu
kayak misalnya Conjuring, Annabelle, gitu-gitu. Aku berani, soalnya kan hantunya jauh, jadi dia tidak mungkin ke Indonesia. Iya, Kak Agus, halo. Halo, Kak Ririn. Besok aku UTBK 100, usiku popper, siapa itu? Intan siapa? Cewek yang masuk gereja, tadi aku udah gereja. Mirip Cici-Cici Pik. Lagu Opik di bawah langit. Eh, kalian tau gak sih, masa DM Instagram aku ya? Jadi DM-DM yang baru masuk itu gak bisa aku baca. Aku gak tau kenapa, jadi yang ada di DM aku itu kayak yang top request doang. Aku gak ngerti kenapa bisa gitu ya. Nyanyi lagu rohani. Tapi dia nge-hosting. Post 3 kali sih. Dilakban aja mulutnya. Siapa lo? Pada kemana sih? Kok gak ikut? Lagi pada pergi ke rumah saudara. Aku tidak ikut karena ya, aku mau showroom. Julia suka makan jambu gak sih? Enggak, aku gak suka jambu. Hai kakak Ianya, Kak Cika. Lia, aku mau kasihin kamu jam bilang kayak limada. Tiga kali nanti aku edit. Gak bisa aneh banget sekali rambut. Punya ada enak gak? Ada enak gak enaknya? Karena adek aku masih kecil ya, jadi masih gemes gitu. Masih bisa aku mainin. Kayak aku cubit-cubit gitu. Tapi dia ngeselin, dia tuh suka banget nyari ribut. Kalau ada maunya dia baik banget sama aku, sumpah. Sampai nangis aku. Belum, aku belum nonton kakaknya nih. Lia nikah yuntar jam 4. Lia sapa Ali dong. Halo Kak Ali. Kak Kayla. Kepo sama GFP gak sih Lia? Apa tuh GFP? Ya katanya masa kakaknya itu film kayak film azab gitu ya? Lebih ke film azab daripada film horor. Ci, kamu nonton Drakor gak? Aku nonton kok. Short film First Rabbit apa BNK? Oh, sumpah guys. Pantesan aku bingung kok ini komennya nge-like banget, ternyata aku bacanya dari bawah. Mari kita ke atas. Oh, padahal aku baru bangun jam 2 tapi udah ngantuk lagi. Sekarang kamu ketua Kak. Sekarang ketua fanbase kamu si Dinda ya? Emang iya Kak Matthew? Kak Matthew, kamu kenapa sih? Ini apa namanya? Miripin aku sama yang gitu. Yang kemarin hadiah pas Sony sih itu dari Kak Matthew bukan sih? Yang dari Lila Melior atau itu emang gabungan semua admin-admin? Suka baca novel gak suka? Cilia ngantuk, coba minum kopi dikasih teh. Apa yang makan sushi deh?
belum lihat short filmnya, nanti lihat ah. Ngantuk tuh tidur malah showroom. Abdul, kamu kira aku nggak lihat profil kamu di Twitter? Cilia, kebaca kau? Emetrel ada di Discord tadi. Oke, mana? Wait. Oh, dari Kair Nandi sama Karama. Karama, itu apa namanya? Kamu nanya ini ya? Iya kak, itu kemarin God Seven ngumumin comeback ya, oh my god gila. Aku masih ngikutin, cuma maksud aku pas setelah mereka udah nggak kontrak sama JYP itu, aku cuma ngikutinnya Mark sama Bam Bam aja. Lalu setelah itu saya pensiun, saya fokus JKT. Kak Hernandi, makasih kak. Kak Mario juga, makasih kak. Ada Kak Terong Ungu. Si Aurel, Kak Kibil kamu kemana nonton RKJ ya? Kamu duduk di mana deh? Kok aku nggak lihat? Terus kemarin kamu cerita ininya ya, to shoot atau roulette sih? Nggak sama aku. Iya makanya aku nggak tahu kok. Aku nggak tahu kalau misalnya kamu nonton. Besok baca baru. Oh ternyata Kak Kibil nonton. Minum jamu telur ayam kampung sih. Oh, mau ngomongin jamu nih. Jadi kan pas kemarin RKJ itu aku kalau makan kan emang pas jam-jam 6 gitu kan, sejam sebelum show. Kayak aku tak kalau misalnya aku makannya pas udah nyampe di teater nih jam 2, jam 3 gitu. Kayak apa ya? Aku takutnya nanti lapar lagi sampai malam, soalnya kan kita show sampai malam. Jadi aku milih makan bangun tidur udah enggak usah makan dulu. Sampai nanti pas 1 jam sebelum show baru aku makan. Aku makan sama Indira. Terus aku makan kan tuh, aku makan apa ya? Pokoknya nasi sama telur dadar gitu deh. Telur dadar lagi. Ih kenapa nih si Rachel? Bentar. Oh my god. Si Rachel diapain deh guys? Ih serem banget, masa ada ikan? Pada iri kali ya sama Rachel? Kasian ikannya dikubur. Tadi aku ngomongin apa sih? Oh iya aku makan sama Indira. Nah, si Indira bawa jamu. Indira tuh kan gak suka air putih kan. Jadi aku kaget pas dia bawa minuman-minuman gitu. Dia tuh biasa kalau minum air kelapa atau apa gitu. Pokoknya yang berasa, gak mungkin minum air putih. Aku pernah ngomelin dia, kenapa kamu gak suka air putih? Habis itu, kemarin dia bawa jamu, dia bilang, Ci, aku habis beli minuman jamu gitu tau. Oke. Tapi enak sih, kata dia gitu. Kalau Indira udah bilang enak, berarti itu enak kan. Jadi aku percaya. Terus aku, kata dia nih, cobain. Tapi aku sih suka jamu ya, Ci. Jadi makanya aku suka, dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku gak suka jamu sih. Tapi coba deh, kalau misalnya kamu bilang enak, ya udah aku cobain. Aku cobain, terus aku baca dulu dong, itu isinya apa aja. Di orange, jeruk, apel, ginseng, kunyit, sama apa ya, wortel. Ih, sumpah pas aku minum aku sampai mau. Indira itu gak enak sama sekali. Aku sampai trauma. Terus dia ketawa kenceng banget. Dia bilang, enak tau gak sih, Ci? Terus yang lain cobain juga kan. Tapi kata mereka masih bisa ditelen. Ella cobain kata Ella. Masih bisa ditelen, ah, Ci. Mungkin karena aku gak suka jamu kali ya. Tapi sumpah itu bau banget kayak, aduh. Soalnya aku udah ngeliat kayak ada tulisan wortel kan. Aku suka wortel, cuma kalau dijadiin jus gitu kayak aneh. Sudah kunyit juga. Eh, ini si Rachel mirip ini tau. Rachel yang main Crazy Rich Asian. Kamu tau MasterChef gak? MasterChef yang mana ya? Ih, mirip banget dah. Siapa ya?
Master Chef ke-8 apa ke-9 ya? Ke-8 deh kayaknya. Siapa ya, tapi namanya aku lupa. Kayaknya yang menang itu deh. Aku nonton RKJ kemarin, kamu lihat gak? Aku tahu-tahu aku lihat Kapdul. Nonton ini kan di online. Cilia udah give ke BNK belum? Maksudnya nge-give kayak kalian nge-give aku gitu. Ciaro Sony CVC pakai baju warna apa bagusnya? Ya aku lagi bingung nih, nanti aku video call pakai warna apa ya? Tanggal 26 aku video call. Reaction short film. Aku belum nonton short filmnya. Tapi nanti aku menonton kalau Lip punya Peya punya aku. Dia pas Sonichi gue teriakin aja gak sadar. Pas Sonichi SG ya? Pas Sonichi SG bukan Kameteo, kamu. Ci gak ada niatan share foto sama Kazi. Kak, aku pernah foto sama Kazi, tapi disitunya Kazinya kayak gerak gitu fotonya. Jadi hasilnya tidak bagus. Aku juga aneh banget. Jadi tidak aku share. Nanti aku foto lagi ya kalau misalnya Kazi show bareng sama aku. Ya hari ini ada tanding lagi ya? Raisa tadi cerita. Semuanya Raisa ceritain ke aku. Oh, tidak. Aku lagi sama nonton. Maafkan. Tapi ini tipikal ini banget gak sih? Kayak kasihan relationship parah. Masa di kamar tidur dikasih ikan? Mungkin karena pacarnya ceritanya orang paling kaya gitu kali ya? Ahli waris juga, jadi kayak pada iri gitu sama Rachel, kasihan Rachel. Boleh coba kamu DM aku Kamis, Gi. Harus hati-hati kalau mention sama Kak Dinda. Cie, tunggu, mana aku mau. Aku gak takut kecoa. Ah, gak pernah sih aku di depan Genspool aku mengusir atau menangkap kecoa. Intinya aku tidak takut. Tikus juga aku gak takut. No kan, lagi dan lagi aku baca komennya dari bawah lagi. Maaf ya guys. Ke atas lagi dulu. Iya. Jarang ya apel dijadiin jamu ya Kak Creeper. Makanya aku kayak, wah mungkin karena ada apel dan jeruk ini pasti enak minumannya. Tapi pas aku cobain, tidak. Iya, katanya ada avatar aku besok. Itu kalau avatar showroom tuh apa sih? Kok saya tidak tahu ya. Kaul, halo Kaul. Ke angkasa, kunyit apa kunyuk? Kunyit. Adik apa kabar, Lia? Adik aku baik. Udah besar. Ci, first impression Gen 10. Ih, udah pernah aku tuh. Aduh. Udah pernah waktu itu pas awal-awal showroom. Teater JKT48 Jakarta apa? Itu teater JKT48 perform. JKT48 perform di teater itu. Masa kamu tidak tahu? nonton, datang. Cilia, kenapa nggak pernah waro aku? Guys, di sana hujan nggak? Nggak, di sini nggak hujan. Kalau ada yang ngeselin mau diapain sih? Nggak kok apa-apain sih, paling aku ledekin lagi. So, dia juga sering ngeledekin aku gitu loh, kayak misalnya aku ledekin dia, terus dia suka ngomong gini, Dede gak butuh ceceh gitu. Ngeselin banget kan, aku kayak pengen aku dia. Lucu banget ya dia. Kayak dia tuh kurus tapi pipinya itu besar banget. First impression senior. Siapa?
Kak siapa? Coba kamu sebut. Oh, avatar mukaku. Muka aku pas di mana tuh? Pas KBSH kah atau apa? Masuk teaternya gratis gak? Kak Matthew lagi nanya. Alika, kamu gak pernah video call sama aku. Kamu bohong. Adanya buat aku aja kalau ngeselin. Gak boleh. Iya, video call. Nanti kita membahas apa ya, Kak Hernandi? Sebenernya itu gak usah dipikirin sih. Kayak, nanti juga kamu tahu. Makanya video call dulu. Dia ada di sekolah lagi dari Karama. Oh iya, ada Kabi. Kabi, hello Kabi, lihat. Kak Kriperism juga. Kemarin Kak Kriperism bilang apa ya, nama aslinya itu siapa ya? Kemarin aku ingat. Kita bahas tentang Mas Crush aja gak sih? Tidak ada. VC bahas Adolf Hitler mati di mana, boleh gak? Kamu percayanya Hitler mati di mana, Kak? Nam nung noi. Lucu kan? Hahai. Adek kamu namanya satu kata juga gak? Enggak. Adek aku dua kata. Dia punya nama belakang. Dan nama belakangnya bagus. Nama belakangnya Aureli. Beneran. Nama belakangnya Aureli. Bagus kan? Kayak masa nama dia belakangnya bagus gitu, Aureli, terus nama aku cuma Aurelia. Kenapa? Kenapa mama seperti itu, ma? Tapi gak apa-apa. Tapi sebenarnya itu namanya Aureli, belakangnya ide aku juga sih kan. Kayak mama aku nanya, nama belakangnya mending apa ya? Soalnya papa aku juga gak ada nama belakang. Aku bilang, Aurelia aja. Aurelia. Enggak, pakai E biar keren kayak bullet. Aureli. Double L. Udah selesai aku warnain, Kak Dinda. Dulu aku juga anak tunggal selama 15 tahun. Lalu tiba-tiba aku punya adik. Wey, halo Kak Putri, Kak Putri Melati. Bagus apa Aureli? Nih nama belakangnya. Berarti Aureli pakai E. Aurelie gitu loh, Aurelie. Adik kandung. Ya, adik kandung dong. Aku enggak tahu DM-nya masuk atau enggak. Aku notif off ini sosmed. Karena aku sering buka, jadi menurut aku gak perlu ada notif. Jadi karena aku sering buka, aku pasti bakal ngecek terus. Umur berapa adik aku? Kalau kusah menjadi adik aku atau aku? Kak Morgan, tadi aku ngeliat kamu bilang ya, ayo boleh showroom hari ini. Aku akhirnya showroom. Iya, ya sih aneh kan kalau misalnya sama belakang aku Aureli juga. Eh sumpah nih, si Rachel diapain dah? Bentar. Rachel lagi ngomong sama mamanya. Mamanya siapa sih nama cowoknya ini? Bentar. Emangnya kenapa sih, padahal si Rachelnya juga orang Cina juga. Oh, nama pacarnya si Rachel ini Nick. Amah. Susah banget ya. Kasihan mereka. Kalian udah nonton belum sih Crazy Rich? Jawab aku doang, tadi aku nanya, kalian gak ada yang jawab. Ada yang udah nonton Crazy Rich?
Aureli itu udah umur 5 tahun. Iya, aku cuma punya satu adik. Masih kemarin aku di gift boneka kan. Terus dia lihat saya yang baik gak buat dede. Aku bilang enggak. Tapi aku kasih pinjam kok. Nonton apaan? Nonton ini Crazy Rich Asian. Tuh kan aku nggak ngeliat lagi tadi mamanya ngomong apa. Kalian melihat gak Rachel ya? Dia tuh mirip yang main MasterChef. Ih, sumpah mamanya jahat banget. Masa dibilang Rachel gak pantas? Boneka yang kemarin masih ada di adikmu. Boneka yang mana tuh, Kak? Yang mana tuh, Kak? Rachel ini, Rachel Crazy Rich, namanya Rachel. Tahu dong, aku kan bacain Twitter, aku udah bilang. Aku punya bias di Les Seraphim atau enggak? Aku punya, Kak, penjaga Zizi. Aku suka Cewon. Sama aku suka Kazuha. Kok jelek sih love-nya? Kok bantet? Gimana sih orang-orang bikin love? Nah, gini. Tadi ternyata aku begini, pantesan kok ketutup. Ternyata gini harusnya. Kayak gini. Tunggu, aku bacain dulu tau. Itu film net. Aku boleh ngomong gak sih? Pokoknya film, adalah film judulnya Crazy Rich Asian. Iya, sama-sama Kak Dwi, kasih tau Kak Putih, sama-sama. Kalau kalian di showroom aku kan kayak ada gambarnya nih. Ada gambarnya kayak mochi, ada yang kayak kucing, ada yang beruang. Ada gambar cewek juga tuh. Kalau kayak gitu kalian milih sendiri atau harus beli gitu sih? Maksud aku kan kalian ada aplikasi showroom, pasti kan punya akun juga kan. Kalau kayak gitu ada shopnya gitu gak sih? Bayar lagi ya kayak gitu. Gak apa-apa, internetnya nge-lag, gak apa-apa. Aku suka baca novel, suka, kok suka. Belum nonton aku. Oh, kirain nonton apa? Bentar ya, aku lagi nge-scroll ini loh. Udah bikin bapak belum sih Rachel? Belum, memang ada adegan itu. Bukan, mirip Mama Lita, bukan. Aku tahu Mama Lita. Iya, mamanya si cowok itu jahat banget. Aku baca dulu. Kalau di Nmix, di Nmix sukanya ini aku nggak hewan kayaknya deh, hewan Sulyun. Akika apa sih Akika? Dulu aku suka Cherry Bell tuh. You are beautiful. Tapi aku dulu lebih suka jadi party ya. Parah banget, masa tadi yang aku begini dibilang banter love ya? Iya emang iya sih, gimana dong? Tangan aku emang seperti ini. Decain BBG dong. Vivis ya, Vivis. Bibis. Vivis. Vivis kan?
suka, tapi aku kalau NCT aku cuma suka aja, nggak terlalu ngikutin. Aku suka tuh sebenarnya dikit, kalau girl group emang banyak. Oh, ada yang gratisan, ada yang beli juga. Aku dari Project Uta Indira sih. Oh gitu Kak Uti. Oh gitu, jadi bisa nyomot juga ternyata. Soalnya kalau aku jadi kayak akunnya itu ada yang khusus namanya JKT48 Lia, satu lagi ada sebelahannya gitu, cuma aku nggak ngerti cara settingnya. Jadi namanya aku no name. Tapi aku juga nggak ngerti cara pakainya gimana sih. Jadi pokoknya aku kalau buka showroom cuma buat broadcast aja. Kalian juga pernah gak showroom? Kalian juga bisa kan sebenarnya showroom? Dulu aku suka baca Wattpad, tapi sekarang udah enggak karena belum nemu yang bagus lagi. Tapi saudaranya si Rachel baik deh. Si Peklin ini, si Peklinnya juga emang orang kaya kan. Jadi dia membantu Rachel supaya kelihatan classy. Tapi ini gila sih, kayanya beneran sekaya itu. Bayangin nikahan seramai ini. Ini udah kayak nikahan artis, gila. Oh my god, cantik banget Rachel-nya. Kan tau Peklinnya gak? Peklinnya itu ini yang main Shang-Chi. Yang jadi siapa sih yang jadi temennya? Yang jadi temennya si Shawn. Bentar, aku mau naikin lagi ke atas. Tadi aku ngomong tau di Twitter aku mau showroom. Iya, Suki, aku tau Suki Billy kan. Dia keren banget sih. Awalnya aku Billy tuh taunya cuma ini, Soohyun. Terus pas Suki viral fancamnya tuh, wow, ekspresif banget. Bipop. Gak bisa kami tiu, tapi aku dengerin tau. Aku Umji, aku suka Umji. Gila sih emang, mari kita dengerin lagu Different. Different. Dulu aku pernah nge-cover lagu Different tau pas awal-awal. Yang Mi gustas tu sama ini. Mi chamaraji mo teso. Different. Ta apa? Asalkan kau bisa jadi. Untung saya pintar. Yes. Dari awal tuh Jifren aja aku sukanya sama Umji sih. Oh, di showroom bisa bikin Ava sendiri ya, Kak? Aku baru tahu. Kaul, halo. Ah, ini kenapa sih jadi turun lagi? Tadi aku udah naikin ke atas komennya.
Semangat Kak Angel, Vega, besok kuliah ya? Kuliah, ujian. Hai Kak Brenda. Aku sedih banget kita pas tahu Jiven disband. Tapi untungnya mereka redebut lagi sih walaupun cuma bertiga. Yerin sekarang kemana ya? Oh Kak Kibil, tadi Kak Kibil kasih disco. Kalian tau gak kenapa lagu Better JKT48 belum ada di manapun? Kalian tau gak kenapa? Mari kita lanjut Crazy Rich. Aku kan gak pernah, aku kan suka spaghetti ya semalam. Jadi kemarin mama beli spaghetti instan gitu, cheese spaghetti gitu deh. Tapi aku nggak tahu cara masaknya. Maksudnya aku nggak tahu cara tahu si spaghetti ini udah matang itu gimana kalau misalnya masih di air yang mendidih. Kan kalau spaghetti biasanya dia jadi kayak lebih gede gitu kan. Kemarin itu kayak spaghetti masih kurus banget. Jadi aku diemin 5 menit. Pas aku angkat, bah, lembek banget. Aku tidak tahu. Enak banget, gila. Nanti ada mandi sore. Nanti ada mandi sore. Ya nanti ada mandi sore lah, kan udah sore. Bentar lagi. Kapan-kapan reaction MV gak sih? Reaction MV siapa? Kalau aku mau nyalain lagu BNK boleh gak? Aku mau nontonin Pea. Pea My Love BNK48. Belum ada lagu River ya? Udah ada belum sih? BNK48 udah ada. Jadi kalau misalnya Gen 3-nya itu udah dari kapan sih BNK? Mari kita nonton. BNK48. Boom. Duh, aku gak sabar SNM deh. Kalian juga gak sabar kan, jadi tungguin ya. Seru banget SNM tuh. Semuanya seru. Loh, kok ada cowok di BNK ini? Oh, tidak. Oh, the Cherpang. Oh my god. Tapi ini mereka bakal ada di sungai gak? Kalau KB kan ada kan di sungai. Ini senternya siapa ya? Aku mau minum dulu.
laptopnya, aku sambil nonton. Maaf guys, bukan baterai aku habis. Tadi papa aku nelpon. Dia nanya di sini hujan atau tidak. Cuma nanya gitu doang. Bukan nge-like. Dia aku enggak telepon dulu tadi. Udah namanya JKT enggak boleh nge-refer. Eh, pernah dia kemarin. Yang apa sih, Kalulu, yang ada Kalulu. Ih, mirip Kak Marsha. Oh, di sini ada jenis. Jangan alasan untuk diri sendiri. Ih, cantik banget dah. Lagi aku melihat lagi BNK. Mana yang udah ada P ya? Iwake maybe ya. Bersepeda lewati. Kita nonton aja, kita dengerin aja Iwake JKT48. Langsung lagu. Okay. Enggak, aku daftar di JKT48. Eh, enggak tahu deh temen aku yang daftarin. Daftar online. Bersepeda lewati jalan yang biasanya. Aku pun semakin diri salah. Karama, makasih diskotnya. Oh my god, ada dari Kai Love JKT48. Kak Norman. Kemarin kita ketemu ya RKJ. Aku di depan Kak Norman. Aku inget kan kamu kak. Kayak pas aku liat. Ini kayak pernah ketemu di video call. Oh iya, Kak Norman. Jimin rakyat dulu ya, Li. Okay. Tirai bergoyang. Semester 2 terlihat lebih dewasa. Liburan seperti apa yang kau lalui. Kau sedikit memotong. Pengen banget bawain ini. Baby,
Jadi disuruh nonton Sayonara Crow oleh BNK, oke. Oh my god, Pea. Sebenernya aku udah ngeliatin jenis dari Sugino season. Kayak, wow. Kok dimirip? Oh ya, oh my god, Pea. Gila sih, dia keren banget, gila. Tapi kok di BNK udah boleh cat rambut ya? Kalian tau gak sih sulitnya syuting di pantai? Tidak ada blockingan. Ini 16. Kok rame banget? Kok rame banget? Kok iya kok kayak rame banget? Sumpah. Si Pea. Ini kayak MV ini deh. Kayak MV K-pop, keren banget. Ada yang tau gak kenapa BNK udah boleh cat rambut? Seger ya. Di kolam renang. Ih seru banget kalau JKT kayak gini. Oh my god, cantik sekali. Enggak, aku udah pernah cat rambut waktu itu. Tapi sebelum masuk JKT. Tapi emang beda banget tau. Kayak orang rambutnya hitam, terus kayak dicat jadi pirang. Oh my god. Ini kayak wow. Contohnya Osiku. Mereka Osi yang mana? What the mean? Sumpah cakep banget sih. Banget isunya warnanya ada 4 enggak deh 3 orange pink biru. Si kalau rambut gak lurus banget bisa masuk JKT48 gak kamu lihat aku. Dulu cat coklat. Sekarang udah gak ada catnya sama sekali. Saya pas recalling gitu disuruh cat warna hitam lagi. Sekarang sudah hitam. Gila kalau dari sini putih banget dan muka aku.
kayak enggak, aku nggak pernah bleaching, takut rusak. Kalau dibolehin juga sama lu, kalau cat doang boleh. Aku tuh dulu suka ini tau, beginner-nya AKB. Gara-gara nonton AKB 0048. Kalian tau? Udah, aku bisa gak jerawatan? Saya juga tidak tahu itu kenapa ya. Kalau aku, tips dari aku nih supaya gak jerawatan, karena dulu aku pas SMP itu pokoknya banget deh. Sampai aku tuh stres banget, tau gak sih? Sampai aku kayak ngomong ke mama, "Ma, kayaknya Cece harus ke dokter." Aku ngomong gitu kan. Terus mama aku kayak bilang, mama aku juga kayak ngerasa kayak emang harus ke dokter deh. Mama aku kayak sedih gitu kan, aku stres banget jerawat. Mungkin karena emang masa SMP itu kan lagi puber, lagi di masa pubertas gitu ya. Jadi jerawat tuh pada numbuh. Terus aku sebel banget numbuhnya tuh kayak di sini nih. Di sini tuh banyak banget. Kecil-kecil gitu, aku kayak gak tangan kok lo mukanya mulus sih. Terus aku jerawatan, aku kayak gak bisa nih, harus bilang mama. Aku bilang mama, ma, mau ke dokter, ma, gak bisa kayak gini, gak bisa. Kata mama aku, yaudah ayo ke dokter. Terus setelah itu aku SMP itu belum terlalu mikirin skincare. Jadi tiba-tiba di timeline YouTube aku gitu kan. Ini tipsnya nih, ini serius aku cerita. Tiba-tiba nongol di timeline YouTube aku kayak ini. Waktu itu dari Kak siapa sih? Adalah pokoknya YouTubers gitu, beauty vlogger gitu. Dia dulu pas zaman SMP dia bilang dia tuh buluk banget kan. Terus aku lihat pas dia sekarang, wow gila mulus banget. Dia kayak ngomong dia tuh suka masker alami gitu, pakai masker-masker alami. Terus aku kayak, apa ya yang harus aku coba gitu loh. Terus pertama itu, kan aku juga gak ngerti mesti pakai masker-masker apa. Jadi aku cari di Google. Enggak, ini bukan gara-gara kena bedak jo tau. Aku pas SMA juga sudah mulus. Lanjut. Tapi emang iya sih, jadi tambah cantik juga ya kena bedak. Nah, habis itu kalau misalnya kalian lagi di sekolah nih, kan suka, misalnya kalian suka tidur nih di meja sekolah, kalian jangan langsung lemparin muka kalian gitu loh. Harus pakai tangan kita. Terus tangan kita itu kan kotor, jadi kita nggak boleh sembarangan megang muka kita. Dulu aku kayak misalnya orang, temen aku tuh jahil, mereka tuh suka kayak tiba-tiba datang nyubit pipi aku kayak kesel gitu. Tanganmu kotor. Habis itu udah kan. Pokoknya jangan suka megang muka sembarangan, apalagi kan suka kayak gini nih. Suka kayak gini kan, kalau misalnya ada meja kan suka kayak gini. Itu enggak boleh banget. Menurut aku sih itu bener-bener ngaruh banget. Karena tangan kotor. Terus kena ke sini tuh jadi kayak gampang jerawatan. Nah, itu salah satu penyebabnya. Terus rambut juga. Rambut tuh kayak poni gitu kan. Kalian misalnya ada yang ponian segini nih, rambut itu kan kotor. Kalau misalnya emang lagi gak ngapa-ngapain gitu, jangan dibiarin kena muka, jangan dibiarin kena area muka. Itu bisa jadi penyebab jerawat. Terus, iya cowok juga bisa gitu tahu. Temen aku waktu itu aku suruh maskeran, tapi dia, untungnya dia nurut. Jadi kayak, pakai masker apa sih, Rel? Pakai ini, pakai ini, biar gak jerawatan. Habis itu dulu kan belum pandemi ya. Aku dulu walaupun belum ke pandemi gitu, pulang pergi sekolah selalu pakai masker kalau berangkat, biar debu di jalanan itu tidak nempel ke muka saya. Jadi sengaja emang aku tutupin kayak gitu. Terus habis itu udah kayak gitu, terus kan waktu itu aku masih kecil, jadi saya belum punya uang. Dan aku belum kepikiran harus beli masker sheet mask gitu-gitu kan. Jadi aku emang kayak cuma pakainya masker tomat, atau enggak timun, atau enggak jeruk nipis.
Sama apa lagi ya waktu itu pernah coba? Oh, telur putih. Kalau tomat itu kayak cuman di kan kalian potong. Sekalian ini aja irisin pakai garpu, terus tempelin di muka. Pakai itu dulu. Kalau misalnya emang bingung mau pakai masker yang bermerek-merek gitu takut nggak cocok, pakai yang alami-alami dulu aja. Kalau telur putih ya telur putihnya aja gitu ditempelin ke muka. Kalau jeruk nipis itu bagus buat yang bekas jerawat, tapi itu perih banget. Seperti itu, tapi emang aku suka ya menyakiti diri sendiri, jadi walaupun itu perih di muka gak apa-apa, cantik kita emang harus sakit. Jadi aku pakai di muka, jadi dulu tuh bener-bener banyak bekas jerawat. Tapi sekarang saya sudah bersih. Yang penting kayak gitu sih, rajin-rajin maskeran. Terus kalau timun sih misalnya dipotong terus asal tempel aja, nggak harus kayak tomat harus digituin pakai garpu, mau dihancur-hancurin juga bisa. Atau enggak, ini kalian tau oatmeal gak? Oatmeal dicampurin sama susu putih, susu bubuk putih, tapi jangan susu asal-asalan, harus ya susu putih, bubuk putih yang terpercaya lah, kalian tahu lah itu ya. Campurin sama oatmeal, kalian ditumbuk-tumbuk aja biar halus tuh oatmeal sama susunya biar nyampur, stempelin di muka. Habis itu kalau misalnya udah agak kering tuh, udah sampai kering, kalian gini-giniin gitu di muka, di scrub. Nanti pas dikelepas tuh oatmealnya kelihatan jadi agak abu-abu gitu. Nah, itu artinya kumannya sudah terangkat ya. Aku kayak gitu sekarang. Masih kayak gitu. Kalau sekarang, nah akhirnya pas itu pelan-pelan jerawat aku udah mulai hilang, bener-bener hilang banget. Sama aku tuh nemuin obat jerawat yang beneran cocok. Kalian harus tahu itu sih, obat apa yang cocok di muka kalian. Terus jangan diganti. Kalau emang udah cocok banget jangan diganti. Muka aku juga dulu sensitif, bener-bener kayak kenapa dikit merah, kenapa dikit merah, kenapa dikit jerawatan. Asal udah nemu obat jerawatnya itu deh. Itu aku obat jerawat juga kayak dikasih temen aku gak cocok, terus dia kasih ke aku cobain. Tapi sayangnya aku tidak bisa spill ini ya, karena ini bermerek. Tapi itu bener-bener bagus banget. Kayak aku pakai, terus besokannya jerawatnya bisa hilang. Tapi mukanya jadi jerawatnya itu jadi kering dulu, tapi nanti dia hilang sendiri. Wah, debak. Iya, itu. Apalagi? Tadi apa nanya lagi, apa lagi? Kalau sekarang maskerannya karena sekarang jerawatnya tidak terlalu ekstrim ya. Sekarang aku cuma maskerannya pakai sheet mask aja sih. Jadi sebulan itu aku juga jarang-jarang. Sama harus bersihin area yang ada komedo. Itu sangat ngaruh di hidung, di dagu, sama di mana lagi. Itu benar-benar ngaruh. Aku seminggu sekali sih kalau bersihin kayak gitu. Kayak walaupun sebersih apapun kita ngerasa muka kita udah bersih, itu pasti ada aja komedo. Jadi itu harus dibersihin. Apalagi ya? Terus kalau misalnya nanti udah bersih mukanya, ya tinggal skincare-skincarean aja. Aku pakai power pack bisa atau enggak, kayak ada aku kayak pakai produk Thailand gitu kan, kayak lem gitu. Iya dulu soalnya aku jerawatan parah. Oh my god. Kayak aku waktu itu punya temen SMP, pas mereka ngeliat aku SMP kan aku jerawatan, terus pas mereka ngeliat aku SMP kayak wow kok lu sekarang mulus begini mukanya. So kayak iyalah. Sombong banget. Abis itu ntar abisnya mau kasih aku kalau skincarean gimana tipsnya. Position set. Oke, kalau ada yang nanya tips tinggi jangan ke saya. Kalau sekarang aku malam-malam tips skincare-nya itu, kalau misalnya habis cuci muka, oh ini juga, kalian kalau mandi apa dulu? Kan ada keramas, sabunan, sikat gigi, cuci muka.
Kalian apa dulu? Kemarin itu aku ada nonton vlognya Jackson. Jackson Wang. Ya. Dia kayak cerita gitu. Kan ditanya step dia mandi itu kayak gimana? Terus dia kayak ngomong, yang mandi itu harus sabunan dulu, keramas dulu, sabunan dulu, cuci muka itu belakangan. Karena kata dia apa gitu, kalau misalnya kita cuci muka dulu baru keramas, nah zat-zat yang di shampoonya ini tuh masuk ke kulit kita nggak bagus. Jadi cuci muka itu mendingan paling belakangan, step paling belakang. Jadi keramas dulu kayak sabunan dulu, sikat gigi dulu, baru cuci muka. Nah itu baru bener, pokoknya cuci mukanya harus belakangan. Aku dari dulu selalu cuci muka yang pertama. Terus aku baru tahu kayak, oh nggak boleh ternyata. Oke, thank you Jackson gitu. Aku ikutin kayak gitu. Terus misalnya selesai cuci muka, pakai toner terserah deh tuh. Misalnya toner ya disuruhnya pakai kapas dulu boleh, atau enggak langsung taruh di tangan terus langsung gini-giniin boleh. Abis itu ya pokoknya cuci mukanya itu harus terakhir. Nah abis itu, abis pakai toner, aku biasa, tapi ini kalau malam ya, kalau siang itu aku jarang skincarean karena aku bangunnya juga sore. Karena aku bangunnya juga sore, sayang kalau aku pakai setengah doang. Kayak aku bangun jam 2 terus aku pakai sampai jam 5 karena jam 5 aku udah harus mandi. Sayang, jadi mending aku malam-malam baru skincarean. Aku pakai serum, abis aku pakai serum baru deh aku pakai misalnya night cream atau day cream. Tapi sekarang aku lagi bingung nih, karena kantung mata aku itu besar, bukan hitam tapi besar. Lihat kan? Tapi emang dari kecil itu kantung mata aku besar, jadi aku tidak tahu gimana cara kecilnya. Kalau aku beli eye cream itu cuma apa ya? Sebenarnya nggak ngaruh buat ngecilin kantung mata, karena emang dari kecil kantung matanya ini besar. Kalau hidung suka berminyak, ah itu gimana ya? Sering-sering dilap aja sih, atau nggak pakai ini nih, kalian tau gak sih yang buat kertas minyak? Nah, pakai kertas minyak. Kalau cara kurusan gimana ya? Waktu itu aku pernah turun drastis gara-gara apa? Waktu itu aku pernah nggak drastis amat sih, dari 45 ke 41. Itu aku juga bingung karena apa? Stres ngapain, aku bingung deh. Tapi kalau stres tuh bisa bener-bener ngaruh banget ya. Tapi tergantung kalian tuh stresnya, kalau stres nggak makan atau kalau stres jadi tambah banyak makan. Nah itu sih, sama olahraga deh. Iya, makanan bermicin itu tidak bagus, tapi saya suka. Tips biar keterima masuk JKT48 Trail. Kalau cowok minimal pakai apa aja skincare? Wah, kalau cowok aku tidak tahu sih. Oh, dulu bener-bener ngaruh banget. Kalian tahu ini gak sih aloe vera? Aloe vera tuh bukan aloe vera yang bener-bener lidah buaya gitu loh. Maksudnya ada skincare yang kayak terbuat dari aloe vera tuh, yang kayak moisturizer. Teman-teman cowok aku banyak yang pakai kayak gitu. Ngaruh banget. Di aku juga ngaruh banget. Dulu kan aku belum kenal kayak toner segala macam, jadi aku cuma pakainya aloe vera. Tapi setiap malam. Emang agak lama sih nungguin dia nyerap. Tapi emang bagus banget hasilnya. Dan harus sabar sih. Aloe vera bukan merek, namanya memang aloe vera. Iya. Itu emang ngaruh kan, bener kan? Ya kalian kalau misalnya bingung kayak buat cowok itu apa, mending pakai itu dulu sih, aloe vera ngaruh. Sama kalau misalnya kalian gak yang terlalu, gak mau yang too much banget, ya pakai itu aja aloe vera, sama ya sering-sering bersihin komedo. Itu cowok harus skincare-an sih? Enggak juga sih, itu tergantung diri sendiri aja. Dulu aku juga gak skincare-an, cuman aku tahu kalau misalnya skincare-an itu juga baik, jadi saya skincare-an. Betul, cantik ganteng itu relatif.
Iya, enakan di kulit. Skincare-an dari umur berapa? Dari umur yang bener-bener skincare-an banget ya? SMA sih. SMA. SMP belum ngerti apa-apa, SMP cuma masker alami aja. Oh my god, Indonesia kalah. Nah, aku mau coba cek. India versus Indonesia. Oh iya. Stand up together. Stand up right away. Burisutero sehajime yoze we can believe all the time mirai wa shinjite iru ka mino hodo shirazu oh my god tadi ada yang ngasih aku apa itu karama sebenarnya aku masih gimana yang awal udah 37% baterai aku tapi tidak apa-apa. Let's go, tips biar tadi aku udah ngecas sampai karena aku target, nggak target sih aku emang pengennya hari ini showroom 2 jam jadi aku pengen sampai 6:30 makanya aku ngecas tadi sampai 100. Gimana cara lihat jadwal showroom gimana kak? Nggak bisa ngeliat cara jadwal showroom sih, biasa kalau misalnya kita mau showroom kita ngomong di Twitter atau kalian notif on aja showroomnya atau kan kalau misalnya ada yang nge-live gitu ya gak sih? Ada yang lagi di teater ya? Mau nonton SNM ya? Iya makanya aku sengaja selesai 5:30 soalnya pasti kan kalian ada yang mau nonton SNM jadi have fun. Nama tweetnya apaan kak? Kalian follow, kamu follow membernya aja kalau misalnya ya kamu follow nama twitter aku au_lia_jgt48. Tips supaya dikenal. Siapa yang mau nonton SNM? Tau Yume no Kawa ga? Tapi yang di AKB Yume no Kawa wo. Enggak, aku belum pernah install ML. Aku dulu mainnya ini Clash Royale apa sih itu ya pokoknya itu. Oh sebenarnya sekarang lagi ada Bruno di depan aku tapi dia lagi mode galak. Dia kalau ngegigit bisa sampai nancep. Kemarin aku RKJ pulang 11:30. Tatoe hanare
Oke, Kak Abdul. Wah, gila sih. Dulu dengan lagu ini kayak sedih banget. Katanya Cilin mau showroom jam 5, Ci. Ya udah, terus kenapa? Ya udah, gak apa-apa. Iya, halo Karen. Aku udah pernah cerita tentang audisi tahu. Pas waktu pertama kali showroom. Ceritanya gitu sih, gitu-gitu aja kan. Aku diajak temen. Ya udah, saya yang lolos. Bilang makasih kan sama teman yang ngajak. Dia juga disuruh sih, jadi kita disuruh gitu sama cicinya temen aku. Indonesia kalah. Oke, Kak Pokemon, see you. Ente, yobi shite ni shite hoshii no. Yobi shite ni shite hoshii no. Kak Chula, thank you kak. Oh, Nogiza kak, Enif ke 10. Ini lagu AKB48. Yobisute Fantasi. Kita access dulu yuk. Aku takut nanti baterainya udah keburu loh. Oh, di sini pucat. Di sini. Enggak, di sini pucat. Oke, di sini. Oke. Nanti aku baru absen. Siap. Halo, Kak Indra. Kak Alia, halo. Cilia cakep. Asih, aku masih mau nyanyi. Karena baterai masih 29 kok.
my god, suaranya lucu banget. Tahu lagu ini gak? Sugar Rush AKB. Ini OST-nya ini gak sih? Wreck It Ralph. Tahu gak? Keren banget loh. Glitter. Tak apa, asalkan kau bisa jadi lebih bahagia. Tuh kayak Hernandi. Tau gak lagunya? Lagunya seru banget. Tahun 2014, kalian umur berapa? Aku umur berapa ya? 12 tahun. Ya pokoknya kalian jangan lupa tanggal 26. Oke, tanggal 26 sesi satunya itu jam 4 ya, setengah 5. Sesi 2 nya jam 6 kalau gak salah. Setengah 7 ya. Ya pokoknya itu SUGAR. Ini lagu apa deh yang ini? Bentar. Oh, Gingham Check. Coba kamu assessin Kak Dinda siapa aja yang baru join. Seperti biasa, kita gak boleh melewatkan ini. Mari kita dengerin Stacy. ASAP. Bam. Stacy girls. You know I'm so dark, tanam mati dari cowok. Baterai aman, tapi sudah mulai lobet. Gak apa-apa, sekarang aku mau mandi. Aku mau SS terus. ASAP. Hai Kasih. ASAP. Kalau aku potong rambut kayak gini gimana? Bisa lihat gak? Bisa lihat gak? It's okay. Okay.
just waiting up. Enggak, aku gak mau potong rambut kayak gitu, aku cuma suruh bayangin. Oh my god. Mari kita dengerin lagu favorit aku. Kemarin aku nonton fancamnya Pea First Rabbit kan. Oh my god, lucu sekali. Saat baru lahir, kelinci akan ditempatkan oleh induknya ke dalam sebuah lubang untuk melindunginya dari dunia luar. Di dalam satu lubang biasanya akan ada 6-12 ekor kelinci. Saat kelinci itu beranjak dewasa, ia akan merangkak keluar dari lubang untuk melihat dunia. Di dalam sebuah kawanan yang panjang ya. Suatu hari di dalam hutan ditemukan lubang yang berlanjut terus entah kemana. Di depan kegelapan, menurut siapa itu ulang? Daripada hanya bicara soal tentang hal yang asing bagimu, ayo mandi lumpur di malam sendirian, bintangkan jadi teman, tinggalkanlah jejak langkah diri sendiri. Walau ya, di depan ada yang lagi panas motor om saya. Setiap terluka jadi makin dewasa, air mata mengalir, dada terasa sakit, meski begitu ku tetap takkan menyerah, ayo jadi kelinci yang pertama. Kalau sekarang gimana? Yaudah, saya absen aja ya. Hmm.
dari nomor 30 lah ya. Nomor 30 Kak David. Thank you Kak David. Kak Kapdul, Kak Hakiki, Kak Gen X, Kak Cula, Kak Andre Hermansyah, Kak Misgi, Kak Jayuks, Yuks, Kak Ayet, makasih Kak Ayet, Kak Muki. Andi apa Bobo ya? Kak Dinda, Kak Goldi, Kak Matt. Apa Kak Matt? Ya itu ya. Kak Fira Chania, Kak Otak Geser, Kak Nate, Kak Ipul, Kak Das, Kak Hekal, Kak Mario, makasih Kak, Kak Emu. Oke, sekarang kita masuk ke 10 besar. Aduh. Ada Kak Gendut, Kak Ferry Yoga, Osinya Lia. Ada Kak Tadi, Kak Abi juga. Thank you Kak Abi. Kak Creeper Lia. Wih, tumben bukan Creeperism. Oh, ini Creeper Elia. Elia. Elalia. Kak Diko. Thank you Kak Diko. Kak Diko. Oh, Kak Diko. Kak Hernandi, makasih Kak Hernandi. Kak Kibil. Kak Rama juga bersama Kak Norman. Thank you Kak. Oke. Okay. Kita tunggu sampai oke, okay, kita tunggu sampai baterai ini 10%, oke. Okay. Sekarang masih ada 17, jadi enggak apa-apa. Ku takkan gentar pergi untuk mencari. Meskipun ada yang menghalangi. Setiap terluka jadi makin dewasa. Air mata mengalir, dada terasa sakit. Aku mau dengerin lagu Candy. Pokoknya sekarang sisa aku nyanyi-nyanyi. Oke. Okay. Oh my god, hampir saja hujan. Yes, artinya aku akan lebih lama. Saya kalau hujan pasti mama papa aku pulangnya telat. Mereka lagi pergi sama adik aku dan aku tidak diajak. Candy sebuah ya. Maaf Kak Dania, tadi aku cuma absen. Aku mau minum. Makasih Kak Abdul. Motor 50cc ku naiki dan jalan-jalan. Akhir siang di hari Sabtu. Sang mentari ulala. Ada yang suruh hujan-hujan enaknya makan mie rebus. Oke, okay, abisnya aku mau makan mie rebus. Dalam hati lari di tengah pertokoan, melirik ke pasar lewat dan melambaikan tangan ke teman. Lalu beli majalah dan untuk menenangkan anak kecil yang akan menangis. Halo Kak Gelang, salam kenal. Kak Gelang aku udah mau selesai tapi showroomnya.
everybody get, everybody eat. Suka, sedap. Aku mau sesali. Everybody get, everybody eat. Kita ganti lagu Barcode. Kalian tahu lagu Barcode? Semangat Kak Brenda Hujana. Kenapa di YouTube itu banyak sekali iklan sih? Oh, enggak. Aku suka lagu ini dulu. Gara-gara Kak Friska yang bawain. Tahu lagu ini? Belakangan kamu tak terlihat di tempat ini. Ku jadi khawatir. Ku ingat kembali senyumanmu itu yang lebih cerah dari siapapun. Aku dengar kamu minat. Halo Kak Ige, Kak Fiona, keren. Ku ingin di saat-saat terakhir bisa ucapkan selamat tinggal. Kemarin aku ketemu Kak Friska. Mengendarai motor di tengah sang angin. Kenarkah engkau hendak menuju pergi? Apakah langit di sana cerah? I need you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapa. Lagunya sedih ya? Aku tidak lupa pertemuan itu. Ini Rider, bener Rider. Suatu tempat pun pasti akan mengharapkan hal yang sama. Ya sekarang pun sambil berkata maaf ya datang terlambat. Mungkin muncul dengan tiba-tiba di bangku yang biasanya itu. Di sudut dalam hatiku ini menghentikan motor. Kau pasti sedang memperhatikan diriku. Meski dibasahi rintik hujan, remember you. Pada saat aku sedang putus asa, aku melihat mimpi-mimpi. Oke, let's keep it. Lagu ini tuh enak banget. Oke lah, gosipnya selesai. Aku selesai showroom. Oke. Udah 11%. Siapa datang ke sini juga rahasia. Terus sekarang mau apa? Kita hanya bubang. Ketika
si UPC. Aku mau SS lagi. Maaf ya, SS terus. Kak Januar, halo. Aku tak biasa punya rahasia. Saat ini. Ya, nanti aku share semuanya. Oke deh. Sepertinya sudah tidak bisa saya lanjutkan ya. Jadi see you. Oke, besok kalau bisa-bisa aku share lagi kalau bisa. Besok tapi aku ada kegiatan sih. Dan besok kalau jadi aku mau pergi sama Kak Mumu dan Kak Ol-Ol. Bye. Makasih semuanya. Dadah.